Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke, jadi kalian pasti udah tahu aku mau nelpon siapa. Ya, benar sekali. Aku bakal nelpon nomornya ayah dari Upin Ipin ya, guys. Oh my god, ini creepy sih. Kalian tahu sendiri kemarin itu aku udah coba buat nelpon ibunya Upin Ipin dan ya lumayan serem ya guys, dan tiba-tiba off ya kan, kayaknya endingnya tuh tiba-tiba off, nomornya udah nggak aktif. Dan pas aku cek itu ya guys, itu nomornya tetap aja nggak aktif. Serem nggak tuh? Oke, jadi langsung aja nggak pakai lama, mungkin kita akan chat langsung ayahnya Upin Ipin ya guys. Sebelumnya kita akan lihat dulu profil dari ayahnya Upin Ipin ini. Oh my god, ini kok profilnya ngeblur ya guys? Atau sinyal wifi ku ya? Lihat guys, dia profilnya tuh kayak gini, ayahnya Upin Ipin. Ternyata ayahnya Upin Ipin tuh profilnya tuh malah pakai foto keluarga ya guys. Aku kira dia bakal nampilin mukanya guys, ternyata nggak nampilin juga, nggak nampilin sama sekali. Padahal aku kepo banget gimana muka dari ayahnya Upin Ipin ya guys. What, apa itu? Oke, ada suara. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita chat. Oke. Ini aja lah. Halo, ini ayah dari Upin Ipin. Aku bilang gitu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita harus sopan aja lah guys sama orang yang lebih tua. Saya mau bertanya saja sih, aku bilang gitu. Dan masih centang 2 belum dibaca, tapi ternyata nomornya aktif ya guys, karena centang 2 berarti aktif. Jadi kita tunggu dulu, mungkin habis ini bakal dijawab. Online guys. Oh my god, online gak tuh? Iya bener, online, dan tapi belum dibaca sih guys. Oke guys, sudah dibaca. Oh my god, deg-degan banget. Oke, dia mengetik guys. Dia bilang iye gitu. Dia masih mengetik lagi. Awak siapa gitu guys. Oh my god, langsung dia tanya awak siapa gitu. Oke, dia mengetik. Ada apa nih hubungi saya gitu guys. Tapi emang benar ini nomor ayahnya Upin Ipin? Aku bilang gitu, apakah benar? Mungkin kan ini nomor gadungan atau palsu. Dia bilang iya betul lah gitu. Tapi saya tak percaya. Ya kurang percaya lah guys, mana ada. Kan ada yang bilang kalau ayahnya udah tak ada lah, kenapa ada nomornya? Aneh kan? Banyak yang bilang kayak tak ada gitu. Kenapa awak tak percaya? Dia bilang gitu. Dan dia masih mengetik ya guys. Kan saya emang betul ayah Upin dan Ipin gitu. Oh my god. Tapi saya butuh bukti. Ya aku bilang gitu guys, soalnya ya gimana lagi ya guys, agak kurang percaya dikit gitu. But nggak, dia nggak mengetik, dia cuma ngebaca doang guys, dia belum mengetik sama sekali guys. Padahal dia online loh guys. Oh my god, oh my god, oh my god, di call dong guys. Angkat gak? Oke, kita angkat ya. Halo? Halo? Halo, ini siapa? Oh my god. Guys, jelas banget kayak ada suara gitu. Suaranya kayak bapak-bapak gitu loh guys. Tapi kok gak asing ya sama suaranya? Oh my god. Tapi bener ada suaranya dong tadi. Hah, suara apa itu? Aku bilang gitu. Iya kan guys, kayak ada suara manusia gitu. Kayak suara bapak-bapak.
Apakah itu adalah suara dari ayahnya Upin Ipin? Oke, dia mengetik guys. Kita tunggu dia balas apa. Tak usah banyak cakap. Oh my god. Oke, masih mengetik lagi. Saya nih benar ayah Upin Ipin gitu guys katanya. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah benar ayah seorang tentara? Oke. Kita akan tanya, soalnya ada di salah satu episode-nya Upin Ipin, dia tuh kayak pakai baju peninggalan dari ayahnya kan, guys. Dan itu bajunya itu baju tentara. Jadi langsung aja kita tanya. Dia bilang, "Iya, saya tentara." Tentara ada apa gitu. Oh iya, siapa nama asli awak? Aku bilang gitu. Oke. Abdul Salam. Oh, baru tahu saya. Guys, tapi aku emang baru tahu namanya si ayahnya Upin Ipin ini Abdul Salam. Tak apa, dia bilang gitu. Oh my god. Oh my god, kok ada suara dari pintu belakangku? Ada apa awak hubungi saya? Dia bilang gitu. Saya ingin memastikan saja, apakah benar ini nomor ayah Upin Ipin? Tujuanku sebenarnya ingin memastikan aja guys, ini beneran nomornya atau bukan, atau gimana gitu ya. Deg-degan guys. Dia bilang betul. Apakah benar yang dikatakan orang-orang kalau awak dah tak de? Ini dia yang aku tanyakan. Pengen aku tanyain banget ya guys. Dia bilang betul guys. Hah? Maksudnya? Aku bilang gitu. What? Dia bilang betul. Oh my god, ini creepy banget sih. Gila. Dia bilang iya betul. Oke, dia masih ngetik lagi guys. Saya dah tak de. Oh my god. Oh my god. Lah terus ini siapa? Oh my god, langsung merinding guys. Terus ini siapa yang ngechat? Oh my god, deg-degan. Oke, ayahnya Upin Ipin mengetik. Saya belum tenang gitu katanya. Suaranya creepy banget. Kenapa bisa tak de? Aku tanya. Berarti benar ortu Upin Ipin dah tak de. Oke. Aku tanya gimana kayak kronologinya, kenapa bisa kayak sampai tak de atau apa gitu. Kemarin kayaknya ibunya Upin Ipin tuh bilang karena kayak kecelakaan gitu, tapi ini dia bilang sedih sekali. Dan akhirnya Upin Ipin masih mengetik. Oh my god, kok aku merinding. Mengingat peristiwa 10 tahun lepas. Oke, dia bilang kayak gitu guys. Pada saat itu saya dirampok. Tapi ini beda sama yang dikatakan ibunya Upin Ipin ya guys. Katanya ibunya Upin Ipin, mereka tak ada gara-gara peristiwa kecelakaan. Tapi dia kenapa bilang perampokan? Pada saat itu saya dirampok gitu katanya. Hah? Peristiwa perampokan, aku bilang gitu. Oh my god, jadi gara-gara peristiwa perampokan, kok bisa sih sampai tak ada? Dia bilang iye, betul gitu katanya guys. Terus bisa kau bisa awak ceritakan lagi peristiwanya? Aku bilang gitu. Aku pengen banget kayak dia tuh nyitain peristiwanya guys. Loh kok centang satu sih? Guys, malah centang satu guys. Padahal aku pengen denger cerita dari
ayahnya Upin Ipin ini, guys. Tapi malah centang satu. Kita tunggu dulu ya, guys, sampai dibaca. Aduh, jangan sampai kayak kemarin lagi pas ibunya Upin Ipin itu. Terakhirnya itu kemarin ibunya Upin Ipin terakhir juga centang satu dan nggak aktif-aktif sampai sekarang. Tapi semoga nanti aktif. Tuh, centang satu, guys. Semoga nanti aktif. Oh, guys, tikau. Oh my god. Oke, kita angkat ya. Halo? Halo? Oh my god. Halo? Oh my god. Guys, kayak ada suara. Oh my god, creepy banget. Itu tadi suara siapa? Tapi pendengaranku ya, guys, itu kayak ada suara. Ah, oh my god. Guys, tiba-tiba ada suara. Aku enggak tahu suara apa. Tapi benar-benar kaget. Merinding, guys. Suara apa tadi dari samping? Oke, guys, jadi aku udah gak berani ngechat lagi karena terakhir dia bilang di telepon kayak ada suara langkah kaki ya, guys. Cetuk, cetuk, cetuk. Terus terakhir aku kayak dengar suara teriakan. Tapi aku gak tahu tuh suara teriakan apa enggak, tapi emang bener-bener kayak ada suara teriakan samar-samar, guys. Oh my god, ini yang bikin serem banget sih. Yaudah, guys, mungkin sampai sini dulu aja ya, guys. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Request habis ini nelpon siapa lagi, oke? Thanks for watching. Bye-bye. Oh my god, tadi suara apa ya?